supaya kalian tuh bisa berkembang. Jangan pikir kalian muda terus loh. Sekarang kalian kalau muda remaja, tahu-tahu nanti setua saya. Lihat aja papa kita, mama kita udah tua. Saudara satu menit itu cepat sekali. Tanyakan kalau satu menit itu sangat tidak cepat pada orang yang ketinggalan salah di bandara Soekarno. Saudara tahu ada satu detik sangat berharga. Tanyakan sama orang yang terbebas dari kecelakaan. Satu detik. Aduh, untung saja saya mundur. Kalau enggak ada sini tahu. Satu second detik. Begitu. Itu sangat penting. Tanyakan sama pelari olimpiade juara dua. Itu bedanya cuma 0,00 satu detik. Satu dapat perak, satu dapat emas. Jadi waktu kalian ini berharga. Tos kiri kanan, waktu kalian berharga. Mereka berapa?
bahwa kamu bertemu dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menandakan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang biasa, supaya kamu dibaharui, dibentuk, dibaharui dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, perhatikan ya, karena itu buatlah hoak, dusta, buatlah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah ini penting ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Coba yang masih suka lihat film porno. Iblis 40% katanya ya di internet itu, bahkan sekarang sudah 60%. Mendekati 70% para pembuka internet itu yang dilumpur. Salah satunya adalah yang ada di Villa Robinson. Siapakah itu? Hanya Tuhan yang tahu dan kita yang tahu. Amin. Jangan amin. Tetapi pakailah sepatu
diberkati oleh Allah. Dan janganlah kamu menggunakan Roh Kudus Allah yang telah memperkenankan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan, ya. Karena itu, saudara, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dapat dibuat dari kata-kata. Tadi saya menjelaskan di bapak-bapak ibu-ibu yang dibuat itu apa? Sama. Jadi ini kepahitan, kegeraman, kemarahan. Di HP ini bukan dalam kitab, tapi di hatinya banyak sama. Wah! Yang dibuat bersama, ya? Ini lucu, yang dibuat malah emas firman Tuhan. Jangan. Tetapi janganlah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana apabila Kristus telah mengampuni kamu. Inilah segitu.